Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan wa sana'an lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da. Amma ba'du. Al-Mukarramun, para habaib mobil khusus Habib Husin, sama ngarang. Para ulama, para tetua dan tokoh masyarakat, jamaah majelis taklim Al-Khairat, baik bapak-bapak, mungkin ada ibu-ibu yang di dalam, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah ditakdirkan olehnya menjadi umat Muhammad. Maka selawat dan salam teriringlah buat beliau, Nabi kita Muhammad. Dan semoga beliau di akhirat memberikan syafaat kepada kita dan seluruh keluarga kita. Amin ya Rabbal. Pada acara peringatan maulid malam ini, Habib mengatakan merasa terhormat sekali dengan kedatangan ulun. Sebenarnya sebaliknya, ulun yang merasa tersanjung dan terhormat dengan undangan beliau. Jazakumullah khairan Habib, mudah-mudahan Allah membukakan pintu kebaikan ilmu, pendalaman agama lewat apa yang Allah wakilkan mungkin kepada saya lewat mulut ucapan yang bisa saya sampaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini peringatan maulid, memang kalau di daerah kita ini peringatan maulid itu mesti ada mulutnya. Adakah mulut? Mulutnya adakah enak? Ini ulun hendak mengesahkan sedikit. Ulun pernah mengikuti peringatan maulid malam seperti ini di sebuah negeri Islam di Pakistan. Mbah Isya malam masjidnya besar, pukul satu hanya limbahan. Imbah selesai mama berceramah macam-macam, ditutup rupanya oleh MC-nya, ya protokolnya. Kedirian orang, kulikan. Cuma di muka pintu kayak itu ada orang mengikuti baki pintu-pintu beberapa. Di situ ada bungkusan kecil. Jadi waktu ulun lewat, jar kawan ulun yang membawa ulun tadi, ambil sebuting, jangan kita. Ulun ambil sebuting, ulun periksa, sakalinya gula batu. Bayangkan, berdatang lama-laman, bermulutan, sesurungannya gula batu aja. Mana kadang alih, bimbang. Nukar gula batu sana. Sekilo-kilo. Anu.
apa ngalih-ngalih? Tahu Pak orang kamu nanti batu aja sesurungan enggak? Wallahu a'lam. Ini kisah dan kenyataan. Jadi sebagai hiburan buat kita. Nah, ada kewajiban besar yang dipikulkan ke pundak kita umat beriman terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Apa dia? Bersalawat. Bersalawat. Apa sebenarnya hakikat bersalawat itu? Nah, ini ulun coba mengambil catatan-catatan dari para guru-guru, ulun ringkaskan. Ulun ringkaskan, semoga menambah ilmu yang pian-pian telah miliki selama ini. Jadi salawat itu bahasa Arab ya, jamak dari kata salah. Salat. Artinya doa dan memohon berkah tentu kepada Allah. Nah, itu arti salawat. Yang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Salawat orang mukmin adalah doa mereka untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi doanya nanti di ujung? Isi doa kita untuk Nabi itu. Salawat malaikat permohonan ampun mereka untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun oleh karena Nabi kita ini orang yang terpelihara dari dosa-dosa, maka permohonan ampun malaikat itu digugurkan, dijatuhkan kepada kita umat beriman. Nah. Adapun salawat Allah Subhanahu wa taala adalah sanjungannya akan Nabi Muhammad di sisi para malaikatnya di langit, dan rahmatnya yang selalu ia turunkan kepada baginda Rasul. Itulah makna letterlek dan maksud daripada kita bersalawat. Perintah salawat ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Hebat sekali. Sebelum Allah memerintahkan kepada kita umat beriman ini bersalawat, Dia sendiri dan para malaikatnya tadi bersalawat untuk Nabi Muhammad. Nah, itu yang selalu dibaca. Innallaha a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inilah dia perintah bersalawat. Seorang sahabat bernama Ka'ab radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, kami tahu kalau mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Tetapi bagaimana kami bersalawat kepada sampean?" Rasul menjawab, ucapkan olehmu, Allahumma salli ala Muhammad. Ringkas, Allahumma salli ala Muhammad. Memang nanti bermacam-macam bentuk salawat, ungkapannya maksudnya. Nah, itu yang kita kenal, ada salawat tafrijiyah, munjiyah, badar, macam-macam salawat. Dan itu dibenarkan karena ujar Nabi, ahsinus salata ala nabiyikum, baik-baik ungkapkan salawat itu kepada Nabi kamu. Kamu tidak tahu bahwa salawat itu tuqradu alayya, disampaikan kepada saya.
sampaikan kepada saya. Kikir orang bakhil, kalau disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidak bersalawat, lu kikir. Jadi jangan sampai lupa kita mendengar nama Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala. Nah, mungkin ketika kita berselawat itu di kampung, di mana, di masyarakat ada mendengar nama tambahan, bukan nama sebenarnya, ungkapan kehormatan, yaitu Sayyidina. Ada yang Allahumma shalli ala Muhammad, ada yang Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Di mana kedudukan Sayyidina? Apa artinya Sayyidina? Oh, Sayyidina itu maksud artinya yang terhormat, yang mulia. Itu. Yang terhormat atau yang mulia. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Mengatakan bahwa mendahulukan perintah daripada kata-kata penghormatan, lalu sidin bila berselawat Allahumma shalli ala Muhammad, begitu. Jadi kada perlu sayyidina. Tetapi Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, Imam Syamsuddin Ramli, dan Imam Izzuddin bin Abdus Salam menambahkan kata Sayyidina mendahulukan penghormatan kepada Nabi. Nah, itulah dua daripada tipe bentuk selawat. Terserah saja bagi kita. Namun ada yang mengambil jalan tengah. Bagaimana jalan tengahnya? Ujarnya, kalau di dalam sembahyang itu selawat yang paling erat. Iya, di dalam sembahyang itu. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, itu kalau di dalam sembahyang. Tapi kalau di luar sembahyang, seyogianya kita tambahkan Sayyidina sebagai, nah kalau yang tadi menjaga keaslian daripada perintah itu. Jadi semuanya bujur aja. Jadi kada usah berbual tentang persoalan Sayyidina. Tapi yang hakikatnya, hormatkah kita? Dan bagaimana sebenarnya hormat atau menghormati Nabi itu? Nah, di ujungnya akan kita uraikan. Di salawat Nabi itu waktu di hadapan Allah, kan Allah yang bersalam. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ujar Nabi, assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Lalu langit dan bumi penghuninya bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Menjaga keaslian daripada ungkapan itu di dalam sembahyang. Jadi mun hendak salawat nang paling harat, ya dalam sembahyang. Banyak sembahyang, banyak tuh pesawat yang paling harat. Jadi jaka ibarat minyak harum tuh, itu selawat dalam sembahyang tuh induknya itu, nah, induk kan bibitnya tuh, nah, induknya itu induknya. Kalau kita menulis surat, ada nama Nabi Muhammad, kita tulis sallallahu alaihi wasallam.
yang kita singkat dengan SAW. Itu niatakan itu sallallahu alaihi wasallam. Malaikat akan membalas salawat kita itu menyampaikan dengan Nabi dengan 10 salawat selama tulisan itu ada di atas kertas yang kita tulis itu. Jadi amun menulis surat kepada kuitan, kepada siapa ada tersantum di situ nama Nabi, tuliskan sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan habis-habisnya malaikat menyampaikan salawat sebagai balasan salawat yang satu kali itu dengan 10 salawat selama tulisan itu ada di dalam kitab atau tulisan atau surat yang kita tulis itu. Imam Asy-Syadzali, seorang ulama besar, tarekat beliau, tarekat Syadzaliyah, bermimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu orang namanya mimpi melihat Nabi itu benar. Man ra'ani bil manami faqad ra'ani. Siapa yang melihat aku di dalam mimpi, sungguh orang itu telah melihat aku. Fa inna syaitana la yatamassalu bi. Kenapa? Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Jadi kalau bermimpi melihat Rasul, benar. Ya, apa supaya bermimpi melihat Rasul? Dia banyak aja bersalawat. Kalaupun kadang melihat Rasul juga sudah sekian banyak bersalawat, tidak apa-apa. Kita mendapat nilai bersalawat untuk beliau dan itu tidak hilang. Tidak hilang dan tidak hapus, menjadi perbendaharaan ibadah kita. Jadi ujar Imam Syadzali tadi, wahai Rasul, dalam mimpi itu tala orang bersalawat satu kali maka Allah bersalawat untuknya 10 kali. Apakah itu diberikan kepada orang yang hatinya jaga, yang hatinya ingat awan Nabi? Jadi ujar Nabi menjawab, kada. Itu hebatnya salawat ini. Walaupun orang itu kada ingat lawan aku, tapi dia mulutnya bersalawat, tetap malaikat menyampaikan salawat itu, membalas salawat itu. Ini hebatnya. Bagus benar dah nak kuring Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, terserah. Sampai tak kuring. Sampai tak kuring. Kalaupun kada melihat Nabi, kada apa-apa. Bisa saja pengganti Nabi yang datang. Siapa pengganti Nabi? Guru-guru kita bisa. Guru-guru kita bisa datang. Orang yang kita sayangi, orang tua kita bisa. Bisa jadi pengganti Nabi itu. Ini tidak ada ruginya lah, tidak ada ruginya kita bersalawat terhadap Nabi itu. Dan kalau kita bersalawat, ada malaikat yang menyampaikan kepada Nabi. Malaikat Sayyahin namanya. Artinya malaikat yang berkelana di permukaan bumi menyampaikan salawat kita buat Nabi. Dan Nabi berjanji menjawabnya. Dijawab oleh Nabi. Ujar para sahabat, bagaimana wahai Rasul pian menjawab? Pian kan sudah di dalam tanah, di dalam kubur. Orang dalam kubur itu jasadnya hancur. Ada ujar Nabi? Tidak. Tidak. Allah innallaha harramal arda ayakula ajasadal anbiya. Ya Allah
mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Jadi sekarang ini jasad nabi itu ada di kuburnya. Hatta radallahu alayya ruhi, Allah pun mengembalikan rohku kepada jasadku. Supaya apa? Supaya aku bisa menjawab selawat-selawat. Sampaikan oleh malaikat Sayyahin, terima oleh Nabi, dijawab begitu. Jadi sekarang ini roh Nabi itu terus menjawab selawat-selawat seluruh umatnya. Tuh, lihat orang ziarah di makam Nabi itu tidak pernah putus-putusnya, ada selalu orang berselawat. Kita sembahyang di mana-mana seluruh dunia, ada selalu orang berselawat. Jadi tidak pernah putus-putusnya orang berselawat, maka roh Nabi terus menjawab salawat-salawat itu. Dan sidin tahu siapa yang berselawat. Nah ini hebatnya. Karena kita ini kalau sudah menjadi orang Islam, orang beriman, nama kita itu sudah tercatat sebagai orang beriman, maka ada di dalam catatan Nabi. Jadi model-model yang kita SMS kena atau WA, Allahumma shalli ala Muhammad, seru berbunyi api Nabi. Api Nabi itu harap pada kaya kita kan. Habib Husin selamat. Oh, Jasidin. Oh, ini murid-murid Habib Husin selamat nih. Si Anu. Oh, coba. Aku sih dia. Ayah apa sih dia? Jawab yang terawak nih itu. Itu kadang ngalih. Ini mbah sudah di grup tadi. Seret. Oh, ini si Anu Husin. Picek sidin sekali. Kita jawab semuaan sudah. Iya nang kayak kita menjawab grup di HP itu. Nah, sekali jawab. Tik, sudah. Nah, itu untuk memudahkan kita paham begitu. Jadi kan ada urusan kita itu. Itu urusan Nabi Muhammad menjawab. Penting kada ada sama sekali rugiknya bersalawat. Kada ada sama sekali rugiknya kita bersalawat. Nah. Lalu apa hakikat bersalawat itu? Ini ujar orang patikamannya. Intinya seorang mukmin kita-kita ini tidak cukup hanya mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu tidak cukup. Karena orang yang bersalawat itu ia mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, tapi pada hakikatnya ia harus apa? Takzimuhu bid dunya bi'i'la'i zikrihi. Satu, memuliakan Nabi dengan menyebut-nyebut namanya. Nah, itu kan kita Allahumma selamat. Kita jawab salawat itu. Kita tinggikan namanya. Ketika kita sembahyang tersebut nama beliau. Ketika ada yang azan, itu menyebut nama Nabi itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan beruntung sekali orang yang azan itu, dia meninggikan nama Nabi. Maka orang yang azan ini menurut keterangan terdahulu melihat surga enak. Jadi kalau kita di berdirian itu, lalu bulunya berpanjang bukan panjang bulunya itu jadi jerapah kadang lah, terdahulu artinya melihat surga. Siapa yang suka azan, karena suka azan terdahulu melihat surga. Di takzim mubid dunia bi'ikla izikrihi. Wa izhari dinihi. Dua. Dan memunculkan, menampakkan agamanya. Kita orang Islam. Kayak apa kelakuan orang Islam? Kayak apa pakaian orang Islam? Kayak apa makanan orang Islam? Nah itu yang kita amalkan, yaitu mengamalkan, menampakkan agamanya. Jangan orang Islam
pemuntungannya, kelakuannya, makanannya, kada makanan orang Islam. Nah itu tidak. Padahal dia bersalawat, tidak demikian. Dan yang ketiga, wa ibqa'i syara'ihi, dan mengekalkan akan syariatnya, artinya membela, mempertahankan syariatnya. Nah, bagaimana kita? Nah, itulah yang kita menuntut ilmu, bagaimana hukum Islam begini begitu kita tuntut supaya syariat Islam itu kekal dan abadi. Dan apabila ada orang menghinakan Islam, kita wajib membela nya. Nah, itu untuk di dunia. Untuk di dunia. Adapun untuk di akhirat, tiga macam juga. Ya. Bi'ijzali masubatihi, dengan memlipat gandakan ganjaran buat beliau. Kenapa? Beliau telah menghabiskan seluruh umur, harta benda, semuanya untuk kepentingan Islam. Habis harta benda. Nabi itu sempat sugih. Sidin kawin aja 12 on emas, menjujur Khadijah. Oh, 20 ekor unta, unta merah. Sugih Sidin itu. Tapi semua kesugihan beliau itu habis akhirnya untuk kepentingan Islam. Ya Allah, balas itu. Balas itu. Lalu yang kedua, bitashbihi ala ummatihi, Nabi kami Muhammad itu diberikan izin untuk memberikan syafaat buat kami di akhirat nanti. Nah, jadi maknanya kita Allahumma shalli ala Muhammad itu, dan wa ibda'ihi bil maqamil mahmud, dan beliau ditempatkan di tempat yang terpuji. Alladzi wa'atahu innaka latukhliful mi'ad, seperti doa kita sesudah kita mendengar azan. Nah, itu hakikat daripada kita bersalawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sampai di situ ceramah ulun, karena kita akan banyak menyampaikan hal-hal yang sangat penting untuk amaliyah kita. Nah, hadirin hadirat sekalian, barangkali, dan ini sudah diamalkan. Mana diamalkan? Nah, di tempat-tempat kita bila sembahyang berjamaah lah, sudah salam ke kanan ke kiri. Sudah itu kita wirid, berdoa, lalu tafakkur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu ujar imam, abdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, tiga kali ditutup dengan Sayyidina Muhammad Rasulullah. Nah, itu sudah diamalkan. Nah, itu di mana asal muasalnya? Nah, inilah yang pertama ingin ulun sampaikan, talqin zikir. Jadi pada lembaran yang di depan dulu, talqin zikir. Ya, talqin zikir. Bisa dilihat yang ada fotokopinya, talqin zikir. Hadza talqinuz zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza talqinuz zikir. Ini adalah talqin zikir. Qad zakara hadisahu Asy-Syaikh Al-Arif Billah Al-Ghaus At-Tawi fi kitabihi Al-Jawahiril Khams. Telah disebutkan hadisnya oleh Syekh Al-Arif Billah Al-Ghaus At-Tawi dalam kitab beliau Al-Jawahirul Khams. Walaf zuhud. Lapasnya sebagai berikut. Qala Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu berkata,
Kita tahu siapa Ali adalah sepupu Nabi, lebih muda dari Nabi, dia menjadi menantu Nabi. Kalau Nabi itu adalah gudang ilmu, Ali bin Abi Thalib merupakan pintu ilmu. Ujar Ali apa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala akrabit turki ilallahi ta'ala wa ashaliha ala ibadihi wa abdaliha indallah. Nah, ini kecerdasan Ali bertanya. Tunjukkan wahai Rasul kepadaku jalan yang paling dekat menuju Allah. Jadi jalan itu bukan jalan kita dari rumah ke masjid, tidak, tapi jalan dalam bentuk maknawi. Maknawi. Paling parah akrabut turuq wa ashaliha, paling mudah ala ibadihi, paling mudah bagi hambanya, wa abdaliha indallah, tapi itu paling abdal di sisi Allah. Oh, coba merangkai takut-takutnya, paling parah, paling mudah, paling abdal, bukan main. Itu orang pintar kan bisa takutnya itu. Betakun aja kada bisa. Betakun aja kada bisa. Karena kada cerdas kita, tapi Ali begitu cerdas. Faqala gamit aynaika. Ayo Ali. Pejamkan matamu. Pejamkan matamu. Wasma' minni salasa marrat. Dengarkan aku 3 kali. Lalu Nabi, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ali mendengarkan. Sudah Ali mendengarkan, Rasul menyuruh Ali untuk mengatakan la ilaha illallah, dan Rasul pun mendengarkan. Ini ulun dapatkan ijazah ini di Mekah Al-Mukarramah dari Syekh Abu Alawi Syekh Hamid Alwi Al-Kab dan Al-Fakir Muhammad Musni Tamrin Jubri Al-Banjari di Mekah Al-Mukarramah. Jadi ulun 2 guru untuk mengambil ijazah daripada Tamkin Cikir. Nah, inilah yang akan ulun sampaikan mengenai Tamkin Cikir untuk diijazahkan. Caranya, mari kita duduk tahiyat akhir. Nah, duduk tahiyat akhir lah. Ya, ini untuk mengamalkan aja. Jadi ada masalah. Kalau ulun dulu nak untuk mengijazahkan tu bersangkut di tuhut, ah, bersangkut di tuhut ni kita usah kita. Kita ijazah amaliyah saja. Nah, sekarang tundukkan kepala. Kita beristighfar bersama-sama. Mari beristighfar bersama-sama. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tundukkan kepala, tutup mata. Dengarkan ulun berzikir 3 kali. Bila ulun minta diulang, maka kita ulang bersama-sama nantinya. Dan ketika mengatakan zikir la ilaha illallah, mata ditutup. Tetapi setelah Muhammadur Rasulullah, mata dibuka. Dengarkan ulun berzikir 3 kali.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari ulangi bersama-sama. Aqulu ajaztul fakir ila rahmatillahi ta'ala. Haji Husin Afarin bin Haji Muhammad Arsyad bihadzal isnad ilaikum jami'an. Maka aku ijazahkan, ulun ijazahkan sanad hadis ini kepada sampean berataan sebagaimana guru ulun telah mengijazahkan kepada ulun, yaitu Syekh Abu Alawi, Syekh Hamid Alawi Al-Qaq, dan Syekh Muhammad Usnitam bin Jubri Al-Makki dari Jazakumullah. Nah, demikian selesai kita mengijazahkan daripada talqin zikir. Kemudian ijazah yang kedua, karena ini sangat penting menjadi rukun daripada salat kita, yaitu membaca suratul Fatihah. Ya, lembaran yang ketiga, suratul Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, yaitu suratul Fatihah. Ini ulun telah membaca suratul Fatihah di hadapan guru ulun, dan ulun yakin pian sudah bisa membaca bacaan suratul Fatihah. Namun untuk legitimasi daripada Fatihah ini, sehingga merasa kita ketika membacanya itu bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iringi ulun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aqulu ajastul fakir ila rahmatillah Hasani Husin Afarin bin Haji Muhammad Arsyad.
Di mana ulun telah membaca surat Al-Fatihah ini dengan guru ulun Syekh Muhammad Rusdi Tamrin Jubri Al-Makki Ad-Dari. Nah, lalu ulun ijazahkan kepada sampean barakaan akan ijazah daripada membaca surat Al-Fatihah ini sebagaimana guru ulun telah mengijazahkan kepada ulun yang sanadnya bersambung dari guru beliau nomor 18, nomor 17, 16, 15, 14 sampai terakhir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor 3, nomor 2 Jibril, nomor 1 Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minkum. Kemudian dalam menghadapi hidup dan kehidupan, banyak persoalan yang harus kita hadapi. Ya. Baik, kalau mujur selalu. Sebenarnya rezeki itu sudah ada tersurat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa jadi kita mencarinya sungguh sulit. Dapat juga cuma dengan penuh susah payah. Bahkan bisa jadi satu rezeki terhalang. Innallaha la yuhrimu rizqa ala 'abdihi bi dzambin ya'maluha. Allah bisa mengharamkan, menahan rezeki seseorang karena dosa yang ia lakukan. Nah, jadi hati-hati lakukan satu dosa kemaksiatan, itu bisa menghalang rezeki kita yang padahal sudah tersurat itu hak kita. Tapi Allah haramkan. Nah, pada halaman yang fotokopi di tengahnya, lihat salawat malaikat dan tasbih makhluk. Nah, bunyinya sebelum kisahnya, bunyinya gampang. Subhanallah, subhanallahi bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Misalkan berkaan itu kadang alih dan sudah dibaca, mungkin ada yang membacanya. Subhanallah wa bihamdi, ayo. Subhanallahil azim. Astagfirullah. Nah, kisahnya. Anna rajulan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang laki-laki pada zaman Nabi datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia berkata, tawallat alai anni ad-dunya. Wa qallat zatu yadi, makalat zatu yadi. Dunia telah berpaling dari ulun wahai Rasul. Sedikit banget nang ada bisa ulun tangkap, ulun ambil. Dia orang ini berdagang rugi terus, nah, berdagang rugi, hutang betuyuk sudah. Nah, itu bisa jadi kita tuh. Atau siapa saja. Jadi ini beri dia supaya dunia bisa tunduk kepadanya. Faqala Rasulullah, fa aina anta min salatil malaikati wa tasbihil khalaik. Di mana kamu, kedudukan kamu dari salat malaikat? Salat malaikat maksudnya dan tasbihnya para makhluk. Wa biha yurzaqun, dengan itu mereka diberi Allah kemudahan rezeki. Qala, faqultu, wa ma zaka ya Rasul? Apa itu wahai Rasul? Nah, ya tadi. Qul subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah mi'ata marrah, 100 kali. Ma baina tulu'il fajri ila an tusalliya subha. Dia membacanya 100 kali antara sesudah sembahyang sunat subuh
Nah, jadi sudah wajar itu pengajar kasih bahwa siap pas imbah azan semua yang sunat subuh baca ini 100 kali. Itu kira-kira 10 menit. Nah, yang biasa kita membaca ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta. Itu dibaca juga. Itu menguatkan iman itu. Itu 40 kali kan? Subhanallah bihamdihi subhanallah azim astagfirullah. Kemudian yang itu dibaca juga ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta dan seterusnya. Nah. Ta'tika dunya raghimah saghirah. Saya dunia nantinya datang kepadamu tunduk. Wa yakhluqullahu azza wa jalla min kulli kalimatin, dan setiap kalimat yang engkau ucapkan itu malakan, ada malaikat. Yusabbihu Allahu ta'ala ila yaumil qiyamatilah, yang bertasbih kepada Allah SWT untukmu. Jadi tasbih malaikat untuk orang yang mengamalkan ini. Nah, jadi ini mudah-mudahan segala yang kita sampaikan ini bisa dipertimbangkan untuk diamalkan. Jadi di rumah tuh harus ada nama amalkan. Bini, anak, baca berkaan, makin banyak makin baik. Jadi kalau sudah anak berjamaah sembahyang, capati masjid atau kelanggar, habis azan sembahyang sunat subuh baca. Bagusnya bersama-sama pang supaya nang kada ingat jadi ingat, nang jadi dapat mengikutinya. Ya hayyu qayyum la ilaha illa anta ya hayyu la ilaha illa anta. Bila kita di satu tempat yang orang itu sudah kamat, empat sembahyang berjamaah, kena disambung sesudah selesai sembahyang subuh, bisa aja. Cuma amalkan dulu berapa kesanggupannya, bila cukup, Allah itu cukup 100, bagus sekali bersama dengan ya hayyu qayyum la ilaha illa anta tadi. Nah, barangkali inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pertemuan kita malam ini. Semoga bermanfaat adanya, dan mereka yang telah mengambil ijazah pada guru-guru yang lain tidak apa. Itu makin banyak gurunya, makin banyak. Nah, guru itu mendoakan murid-muridnya selalu kebaikan dunia. Barangkali inilah yang bisa kita laksanakan, kita sampaikan dalam majelis ini. Semoga ada manfaatnya kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Billahi taufiqi wal hidayah birrida wal inayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.